Okay, kali ni saya nak sembang pasal motherboard atau logic board dekat smartphone Android ni. So, benda yang paling takut sekali kalau rosak phone mesti adalah board. Board lah. So, macam phone ni sekarang ni. Phone ni adalah phone Redmi Note 3 kan. So, phone ni problemnya, phone ni rosak board. Time board tu rosak ni, time kat sini kan. Kalau ada cover dia, sini cover dia, kita guna tu, dia rasa panas lain macam. Lepas tu tiba-tiba tak boleh charge. Lepas tu on tak boleh. Lepas tu kalau kita cucu wire kan, nak charge kan, kat sini panas ni, sini bahagian panas. So pergi kedai, dia kata WhatsApp board. So problem dengan board ni, selalunya board ni mesti harga dia sama setengah harga dengan harga phone. Contoh kalau beli phone ni dulu sepatutnya dalam 700 lah, 700 lebih lah. Lepas tu board ni selalunya harga dalam 300 lebih lah. Tu masalahnya dengan namanya board ni, dia panggil logic board ni semua ni. So kalau rosak tak tahu apa, baloi ke tak, tukar takut. Tukar tu rosak lagi. So kalau dengan harga 300 tu boleh boleh tambah sikit lah duit, beli telefon baru lah. So macam sekarang ni phone ni dah jadi khazanah lah, memang tak boleh buat apa lah. So itu lah problemnya kalau dengan phone ni. Kalau masalah buat je habis. Okay lah, tu orang nak sembang pasal masalah buat di smartphone ni.